Kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya. Oke, kita review terbaru lagi. Dan dia ya mod Mercy Sprinter ya. Nah, seperti ini tampilan dari modnya sendiri ya. Oke. Langsung aja kita tutup dulu pintunya sambil nanti kita cek-cek satu-satu kita lihat. Nah, untuk nyala lampunya seperti ini ya, sampai ke dalam kabinnya nyala. Untuk wiper di sini aktif dua-duanya. Lanjut untuk buka pintu, nah ini dia ya. Pintu yang kiri dan juga pintu tengah jadi buka. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya untuk animasi yang pertama kita lihat. Nah, ini dia untuk pintu bagian kanan ya, atau pintu supirnya bisa dibuka. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya untuk animasi yang kedua ini bagian di kaca ya nih. Kaca pintunya itu di kanan kirinya bisa kita naik turunin. Nah, seperti ini ya. Itu ya, kelihatan ya. Oke, dan untuk animasi yang ketiga ini bagian pintu belakang yang bisa dibuka ya. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita masuk ke area kabinnya kita lihat. Nah, ini dia. Oke, di sini di tengahnya tuh ada kamera atasnya ya. Jadi serasa punya kamera drone. Oke, kita keluar terminal dulu. Sambil nanti kita bawa jalan-jalan ya. Nah, kita cek-cek juga untuk suspensinya dan remnya. Kita pakai kamera luar seperti. Kita lihat sama-sama. Wes, awas. Langsung aja kita tester di sini. Nah, di sini untuk suspensinya udah oke ya. Remnya juga pakem. Jadi aman kalau kita bawa agak sedikit kencang ya untuk modnya. Langsung aja kita gas kan ya. Untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, alias gratis, dan ini livery by saya sendiri ya. Untuk livery nanti ada beberapa livery yang saya share ya, jadi nanti kalian simak ya videonya satu-satu, atau kalian cek langsung aja ya di deskripsinya. Nanti saya akan taruh untuk link mod dan juga link liverynya di sana. Oke. Untuk speed di sini lumayan ya, kencang juga nih untuk modnya. Jadi cocok buat kalian yang suka dengan mod speed kencang ya. Oke, langsung aja kita simak untuk kita lihat livery yang selanjutnya ya. Oke. Nah, ini dia untuk Harapan Jaya ya. Sengaja saya buat livery PO bus. Dan juga ini Gunung Harta. Oke, dan ini untuk Rosalia Indah ya. Oke, dan yang terakhir ini untuk Sumber Alam ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu ya livery yang saya share kali ini. Sengaja saya juga buat untuk livery PO bus ya, walaupun aslinya tuh nggak ada ya, barangkali nggak ada kayaknya ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita gas terus. Untuk suspensinya mantep ya, modnya juga bagus ya. Yang penting itu, kalau saya sih yang penting mah free ya, gratisan ya ceritanya gitu ya. Oke ya, sekian dulu aja untuk review mod ya dari saya. Jangan lupa dukungnya dengan cara di subscribe, nanti like share komen juga, ditunggu nanti untuk updatean ya, video-video terbaru dari saya lagi. Oke, terima kasih.